sahabat Kemafis TV, belakangan ini kian banyak figur-figur yang meramaikan bursa Capres dan Cawapres 2024 nanti. Salah satunya pengakuan kesiapan mantan Cawapres 2019 lalu, Sandiaga Uno, untuk kembali mentas di Pilpres 2024 nanti. Bahkan, Menparekraf itu mengaku mendapatkan banyak permintaan dari sejumlah partai politik untuk maju. Namun, dia masih menunggu restu dari Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Kira-kira perlukah Sandiaga Uno maju kembali? Kemafis tanya-tanya santai ke warga Madura, bagaimana hasilnya? Ini dia. Halo Mas, dengan Mas siapa dari mana? Dengan Mas Alvin dari Desa Talang. Mas Alvin ya, menurut Mas Alvin haruskah Sandiaga Uno ini kembali maju di Pilpres 2024? Iya, menurut saya harus kembali. Kembali maju ya? Iya. Alasannya kenapa Mas? Ya karena Sandiaga Uno itu menurut saya orangnya itu tegas dan juga merakyat juga. Bisa bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Boleh-boleh aja sih. Kenapa Mbak? Biar siapa tahu bisa bawa perubahan ke Indonesia gitu. Majukan. Alasannya kenapa Pak? Baik, tegas. Menurut saya sih maju ya, karena dilihat beliau ini sangat berwibawa dan juga merakyat. Kalau menurut saya sih jangan dulu. Kenapa Mas alasannya Mas? Biar nanti di pemilihan itu tampil wajah-wajah baru. Biar gak wajah-wajah lama yang selalu tampil. Sahabat Kemafis, bagaimana nih pendapat kalian terkait itu? Tulis ya jawaban kalian di kolom komentar. Bye-bye.